Oke cok, selamat datang lagi di channel gua cok. Kali ini kita masih membahas tentang aplikasi investasi yang menghasilkan uang cok, yaitu Samsung Power cok. Oke cok, untuk video kali ini kita bakalan membahas bagaimana cara withdraw serta deposit menggunakan akun Dana ke Samsung Power cok. Serta kita bakalan memberikan informasi terbaru tentang Samsung Power ini cok. Withdraw dengan aplikasi Dana. Oke cok, sebelum withdraw tentunya kalian harus mempunyai keuntungan dulu cok. Untuk cara daftar aplikasi ini bisa kalian klik tombol i di pojok kanan layar atas cok. Sudah saya sediakan kemarin bagaimana cara mendaftarnya cok. Oke, pertama-tama kita buka dulu aplikasi Samsung Power cok. Nah cok, di bagian keuntungan itu bisa kalian lihat keuntungan yang saya peroleh yaitu Rp422.802. Dan waktunya kita klaim dulu keuntungan investasi yang sudah kita ikuti. Nah, jadi totalnya itu Rp423.702 cok. Oke, sekarang kita buka dulu aplikasi Dananya. Berapakah saldo saya di akun Dana cok? Nah, bisa kalian lihat sendiri cok, saldo saya ini sekarang 0 rupiah cok. Nah, waktunya kita menarik uang yang ada di aplikasi Samsung Power cok. Caranya begini cok, kalian masuk aplikasi Samsung Power, klik tombol Mi, lalu klik tombol nomor kartu. Di bagian tombol nomor kartu ini silakan kalian lengkapi dulu data diri. Nah, yang terpenting itu di bagian nomor rekening cok. Di bagian nomor rekening ini ada kode untuk bisa kita mengirim uang ke aplikasi Dana cok. Kodenya yaitu 8059 terus tambahkan nomor akun Dana kalian dan nama banknya ialah SIM Niaga. Nah, untuk menggunakan bank lain ini kodenya cok. Ada kode Bank Permata, Bank BRI dan Bank BCA cok. Silakan di screenshot saja ya cok. Nah, jika sudah silakan kalian klik simpan cok. Dan sekarang tinggal menarik uangnya cok. Silakan kalian klik tombol tarik uang. Nah cok, di bagian tarik uang ini kita bisa melihat aset yang kita punya. Yang terpenting di sini cukup kalian isikan nominal penarikannya berapa, terus isikan kode password penarikan kalian. Jika sudah, waktunya kalian memastikan dulu informasi bank kalian apakah sudah benar apa belum cok. Nah cok, sekarang waktunya saya memasukkan nominal yang ingin saya tarik cok. Di sini aset saya ada Rp423.702. Jadi saya bulatkan sajalah, saya menarik uangnya ini Rp400.000 saja cok. Oh ya cok, hanya sekedar informasi ya cok. Biaya penarikan ini kita dikenakan 18% setiap penarikan yang kita lakukan cok. Nah, jam kerja untuk penarikan yang bisa kita lakukan itu dari jam 9 pagi sampai jam 19, cok. Oke, cok, dan waktunya kita menarik uangnya, cok. Oke, cok, lalu bagaimana cara kita melihat apakah uangnya sudah terkirim apa belum? Nah, di sini cara melihatnya ialah silakan kalian klik lagi tombol tarik uang. Dan di sana ada tombol record di atas layar cok. Silakan kalian klik cok. Nah, di sini terlihat cok bahwa pengiriman kita masih dalam proses cok. Oh ya cok, itu yang pesan gagal itu kesalahan saya kemarin waktu memasukkan nomor rekeningnya ya. Harap maklum aja lah cok. Hehe, malu eh. Nah cok, sambil menunggu prosesnya sukses, kita bermain PS dulu cok. Paling lama 2 menitan itu suksesnya cok. Nah cok, sekarang waktunya kita cek lagi apakah penarikan saya tadi sudah sukses cok. Nah, ternyata sudah sukses cok. Sekarang kita cek ke akun Dana kita cok. Nah, dari 400.000 yang saya tarik tadi, yang masuk ke akun Dana saya ialah Rp328.000 karena ada potongan pajak sebesar 18% cok. Jadi 400 kalau potongan pajaknya itu 18% berarti 72.000 cok.
Oke cok, itulah pembahasan bagaimana cara withdraw menggunakan akun Dana cok. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya cok. Info terbaru. Oke cok, untuk info terbaru di halaman pertama, Samsung Power menyatakan 5 cara untuk menjana penghasilan uang dengan aplikasi Samsung Power. Apa itu menjana maksudnya di sini? Maksud menjana dari aplikasi Samsung Power ini ialah cara meningkatkan penghasilan uang, cok. Yang pertama, misi undangan member SA. Ini yang kalian undang itu harus berinvestasi ya, cok. Yang kedua, undang teman dan mendapatkan komisi dari setiap pembelian dari bawahan Anda. Yang ketiga, ada bonus harian 7 hari login berturut-turut, cok. Yang keempat, bonus naik level. Wow. Yang kelima, penghasilan uang dari investasi pembelian power bank, cok. Oke, itulah info pertama yang kita dapati. Sekarang kita menuju ke info yang kedua, cok. Nah, di halaman kedua, Samsung Power menyatakan seperti ini. Anda bisa mendapatkan bonus dari setiap misi undangan member sah yang gunakan kode Anda. Nomor 1. Di nomor 1 ini dikatakan 10.000 untuk satu orang pertama yang berinvestasi setelah mendaftar melalui link yang Anda kirimkan, cok. Nah, yang di nomor 2 ini 20.000 untuk dua orang. Orangnya orang kedua dan ketiga, cok. Yang ketiga 50.000 untuk 5 orang yang berinvestasi. Orangnya orang keempat hingga orang kedelapan, cok. Member SA sama dengan daftar depo beli investasi, cok. Untuk melihat bagian ini, kalian bisa klik tombol Me. Setelah itu klik tombol Misi. Setelah itu kalian bakalan melihat bagian misi dan bisa mengklaim hadiah yang ada di misi itu, cok. Sekarang kita masuk ke info halaman ketiga, cok. Nah, untuk di halaman ketiga, di sini dikatakan untuk setiap teman atau bawahan yang Anda undang, Anda bisa mendapatkan bonus persen dari jumlah pembelian investasi mereka mengikuti generasi seperti berikut, cok. Di level pertama, kalian mendapatkan 7%, cok. Di level kedua, kalian mendapatkan 4%. Di level ketiga, kalian mendapatkan 3%. Level sama dengan generasi ya, cok. Untuk melihat bagian yang ini, kalian bisa mengklik tombol tim di samping tombol Me, cok. Oke, cok, sekarang kita masuk ke halaman keempat, cok. Oke, cok, di halaman keempat ini ada hadiah kalian login, cok. Ini baru, kalau dulu belum ada ya, cok. Di sini dikatakan hari pertama kalian mendapatkan Rp500. Hari kedua kalian mendapatkan Rp800. Hari ketiga kalian mendapatkan Rp1.000. Hari keempat kalian mendapatkan Rp1.000 lagi, cok. Hari kelima kalian mendapatkan Rp1.100. Hari keenam kalian mendapatkan Rp1.100 lagi. Nah, hari ketujuh kalian mendapatkan Rp1.200, cok. Dan di sini juga dikatakan, cok, setelah 7 hari berlalu, Anda akan menerima siklus dari hari pertama. Jika Anda gagal login 1 hari, maka akan bermula sekali lagi dari hari pertama. Nah, cok, untuk bisa melihat bagian login, kalian bisa klik tombol Me, lalu klik tanda conteng kalender yang ada di atas layar di samping level kalian, cok. Oke, cok, sekarang kita masuk ke halaman kelima. Jika menu investasi menunjukkan level 1, maka bisa dibeli tanpa syarat. Jika level 2 dan level 3 ditampilkan di menu investasi, maksudnya Anda harus mengundang 3 orang untuk akan menjadi level 2 secara otomatis dan bisa dapat bonus Rp40.000 mengundang 7 orang lagi untuk akan jadi level 3 secara otomatis dan bisa dapat bonus Rp100.000, cok. Di sini juga dikatakan jika Anda menarik 10 orang sekaligus hanya Rp100.000 bukan Rp140.000 karena bonus Rp40.000 itu harus dipakai duluan sebelum dapat 7 orang untuk bonus Rp100.000, cok. Bonus ini nggak bisa ditarik dan hanya dapat digunakan untuk diskon secara otomatis atas pembelian investasi yang Anda inginkan, tetapi uang penghasilan dari pembelian ini bisa ditarik, cok. Nah, untuk bisa melihat bonus yang ini, kalian harus naik level terlebih dahulu, cok. Maka bagian investasinya akan mendapatkan diskon seperti ini, cok. Oke, cok, sekarang kita masuk ke info terakhir. Nah, cok, di halaman ke-6 atau halaman terakhir ini, infonya seperti ini.
Dengan pembelian investasi powerbank, Anda bisa menikmati penghasilan setiap jam, setiap hari, sampai setiap bulan, sampai setiap tahun, cok. Enak banget, cok. Nah, untuk jumlah penghasilan dari setiap jam tergantung kepada paket yang Anda beli, cok. Semakin tinggi paket yang Anda beli, semakin lumayan juga uang yang kalian hasilkan per jamnya, cok. Dan di sini juga dikatakan modal investasi bisa diuntungkan kembali hanya dalam 14 hari, cok. Maksudnya di sini dalam 14 hari modal kalian akan balik, cok. Nah, maka dari modal itu kalian bisa menginvestasikannya ke level-level berikutnya jika kalian mau, cok. Di sini juga dikatakan penghasilan dari investasi kalian adalah 50%, cok, dari per jam asalnya. Hasil keuntungan bisa ditarik mengikuti kemauan Anda, cok. Enak banget kan, cok? Nah, cok, tinggal tunggu apa lagi, cok? Silakan kalian daftar ke link yang ada di deskripsi, cok. Cara daftarnya sudah saya buat videonya, cok. Bisa kalian lihat di video saya yang lainnya ya, cok. Sebentar, cok, ada yang hampir ketinggalan. Oke, cok, baru saja kita mendapatkan kampanye baru dari Samsung Power, cok. Di sini dikatakan jika downline Anda depo beli paket investasi, Anda bisa mendapatkan 20% bonus dari setiap pembelian mereka, cok. Cara klaim bonusnya adalah 7% otomatis dari sistem setelah mereka depo beli, 13% lagi harus klaim dari bot. Maksudnya bot di sini adalah sistem program yang terdapat dalam grup Samsung Power yang ada di Telegram, cok. Untuk bisa mengklaimnya, kalian harus bergabung di grup Samsung Power yang ada di Telegram. Jika kalian belum bergabung dalam grup resmi Samsung Power, kalian bisa klik link grup di deskripsi video ini, cok. Nah, untuk tanggal klaimnya seperti berikut, cok. Tanggal 1 sampai 3 Maret, klaimnya tanggal 4 Maret. Tanggal 4 sampai 6 Maret, klaimnya tanggal 7 Maret. Tanggal 7 sampai 9 Maret, klaimnya 10 Maret, cok. Oke, berikutnya, cok. Nah, untuk peraturannya seperti ini, cok. Jika Anda tidak klaim bonus 13% pada hari keempat, maka dikirain hangus untuk 3 hari bonus yang sebelumnya, cok. Downline yang direkrut mulai tanggal 1 Maret sampai 2021 saja yang layak untuk camping rekrut baharu ini. Promo ini adalah bermula dari tanggal 1 hingga 9 Maret 2021, cok. Semakin banyak downline atau bawahan Anda yang beli paket, semakin lumayan bonus Anda. Contohnya 1 Maret, 3 downline beli paket 100.000 dan 1 downline beli paket 900.000, berarti 1,2 juta, cok. Nah, di tanggal 2 Maret, 1 downline beli paket 100.000, 1 downline beli paket 350.000, 2 downline beli paket 2 juta sama dengan 2,45 juta, cok. Nah, untuk 3 Maret, 2 downline beli paket 100.000, 3 downline beli paket 900.000 sama dengan 2,8 juta. Maka jumlah 3 hari yang downline beli adalah 6,45 juta. Bonus Anda adalah 6,45 juta dikali 20%, yaitu 1,29 juta, cok. Wow. Nah, untuk kata downline sendiri ini dimaksudkan ialah bawahan yang Anda ajak tadi, cok, atau member Anda yang berinvestasi ya, cok. Serak longkonganku, cok. Gua mau minum dulu, cok. Nani? Oke, lanjut. Oke, cok, waktunya kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu bagaimana cara deposit menggunakan akun Dana, cok. Oke, cok, pertama-tama silakan kalian klik dulu aplikasi Samsung Power, cok. Jika kalian sudah masuk ke aplikasi Samsung Power-nya, silakan kalian klik isi uang, cok. Di bagian isi uang ini tertera ya berapa mau kalian isi. Di sini saya pilih 100. Jika kalian sudah memilih berapa nominal yang bakalan kalian isi ulangkan, kalian tinggal klik isi uang. Nah, nanti layar HP kalian bakalan pindah ke Google seperti ini, cok. Silakan kalian klik Permata Bank. Cok. Lalu klik konfirmasi. Lalu layarnya akan pindah seperti ini. Silakan kalian klik Permata Bank lagi. Setelah itu kalian klik
salin nomor rekening ke papan klip, cok. Nah, kalau ada tulisan seperti ini, cukup kalian okekan saja. Setelah itu, kalian pergi ke akun Dana, cok. Nah, di akun Dana ini, kalian tinggal klik tombol kiri. Jika ada tulisan seperti ini, lanjutkan saja, lanjutkan, dan mengerti. Nah, setelah tampilannya seperti ini, silakan kalian klik akun bank. Lalu klik kirim ke rekening bank. Silakan tambahkan nama bank. Permata. Lalu pastikan kode tadi, cok. Jika kalian sudah melengkapi nama bank, nomor akun tadi, silakan kalian klik tambah bank baru. Yang alias ini tidak perlu diisi ya, cok. Nah, silakan kalian masukkan nominal yang ingin kalian transfer tadi, cok. Di sini saya tuliskan 100.000 ya, cok. Nah, jika sudah menuliskan nominal yang ingin kita kirim, silakan klik tombol konfirmasi, cok. Di bagian ini kalian klik lagi konfirmasi, cok. Lalu silakan kalian masukkan PIN akun Dana kalian, cok. Terus oke saja, cok. Nah, jika sudah ada bunyi seperti itu tandanya pembayaran berhasil, cok. Lalu kita tinggal tunggu saja Dana kita masuk ke Samsung Power, cok. Sekarang kita buka dulu aplikasi Samsung Power, cok. Nah, cok, sekarang saldo dari akun Dana tadi sudah masuk ke Samsung Power, cok. Di sini kalian bisa lihat keuntungannya sudah bertambah. Nah, bagaimana cara kita melihat histori pengisian uang kita tadi? Kalian bisa klik isi uang lalu klik record. Di sini tertera sukses, cok. Oke, cok. Begitulah cara deposit menggunakan akun Dana ke Samsung Power, cok. Nice. Oke, cok, buat kalian yang belum ikutan, silakan ikutan. Linknya ada di deskripsi. Cara daftarnya sudah saya buatkan. Silakan kalian lihat di video saya yang lainnya, cok. Ini aplikasi enak banget, cok. Kalian cukup investasi. Yang mana pengen kalian investasi pendapatannya per jam? Ya, jika kalian sudah mendaftar, silakan isi saldo, investasi, lalu nikmati penghasilannya, cok. Seperti saya ini, cok, tinggal klaim, dan tara. Ya, mungkin itu saja untuk video kali ini, cok. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Salam pemburu receh. See you next time, bye-bye.